Pemirsa, diduga akibat rem yang tidak berfungsi, sebuah kendaraan bermotor mengalami kecelakaan maut di Jalan Katumiri Parongpong, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa kemarin. Akibat peristiwa tersebut, 3 orang penumpang motor tewas, 2 diantaranya ibu dan anak. Seperti inilah detik-detik sesaat kecelakaan maut yang melibatkan 3 kendaraan di Jalan Katumiri Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Dalam rekaman kamera CCTV, sebuah motor jenis matic yang ditumpangi 3 orang melaju kencang dengan kecepatan 90 km per jam yang mengakibatkan motor tersebut menabrak motor dan mobil di depannya. Dalam peristiwa tersebut, 3 orang penumpang motor matic tewas, 2 tewas di tempat kejadian perkara, dan 1 tewas di rumah sakit. Korban tewas yakni ibu dan anak bernama Siti Aisyah 36 tahun dan Fabian 5 tahun, serta 1 korban tewas lainnya bernama Regiana. Dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh unit Laka Lantas Polres Cimahi, diduga motor yang ditumpangi 3 korban tersebut ada masalah di bagian rem yang tidak berfungsi, sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Jatiwang, Parongpong, tepatnya di depan Katumiri, Kabupaten Bandung Barat, melibatkan kendaraan Honda Matic jenis Beat, dikendari oleh 3 orang, menabrak 1 kendaraan motor Honda Revo, dan selanjutnya menabrak belakang mobil Avanza. Dari kejadian tersebut, 2 orang meninggal dunia di tempat, 1 orang meninggal dunia dalam perawatan ICU Rumah Sakit Cibabat. Setelah mendapatkan perawatan dari rumah sakit, 3 jenazah dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Sementara itu, kondisi motor korban yang sudah tidak berbentuk dibawa ke unit Laka Lantas Polres Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.